Penyanyi Zaitun Sameon 65 tahun, sudah sekian lama tidak muncul dengan lagu baru, dan kali terakhir tampil dengan lagu Menadah Impian ciptaan Eddie Hamid pada 1995, dan yang terkini, Zaitun mengakui dirinya sudah bersedia untuk membuat comeback dalam sebelum dunia itu, seni. Sebelum jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Penyanyi lagu Menaruh Harapan itu melahirkan perasaan teruja akan kembali merakamkan lagu ciptaan Allahyarham komposer A. Ali tidak lama lagi. Zaitun berkata ia adalah lagu terakhir ciptaan A. Ali semasa hayatnya dan liriknya mungkin ditulis oleh Hafsah Hassan. Kiranya ia gandingan semula kami bertiga seperti ditunjukkan menerusi Menaruh Harapan yang muncul sebagai pemenang juara lagu 1987. Cuma lagu terbaru ini tak sempat dirakamkan semasa beliau masih hidup. Konsep lagunya juga seakan sama, judulnya belum tahu lagi dan saya serahkan kepada Hafsah. Saya percaya lagu ini boleh naik, proses rakaman mungkin akan dijalankan selepas Aidilfitri, katanya ketika ditemui media pada program Amal Ali Ekspedisi di Street Food Corner, Danau Kota malam tadi. Ia sesuatu yang saya suka kerana dah lama tiada lagu baharu, ia sesuatu yang saya tunggu-tunggu, malah saya juga teruja untuk buat show selepas ini, ujarnya.